Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Oh, kita pinyak. Mati ayam. Okey. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Oh yes, so hari ni aku nak pakai mask ke tak? Aku tak tahulah. Takut nanti orang nampak aku bebel macam ni, kena saman pula kan. So, benda lah aku berlari. Ini aku ada dekat 17th Street Cafe and Barber. Cuaca sekarang ni baru habis hujan, nampak lantai pula. Jalan raya sekarang ni tengah basah lagi, baru habis hujan. Jadi hari ni aku nak buat video makan-makan, masak-masak. So hari tu kita dah masak kondok kan. Hari ni kita nak masak ayam penyet pula. Nampak belakang aku tu. Sekarang ni ada promosi menu terbaru daripada 17th Street Cafe. Kita ada buat keli penyet, ayam penyet, puyuh penyet and ada ice blended. Kepada yang baru masuk ke YouTube channel Akil, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang ting. Okay, korang tahu kedai Akil ni korang nak datang boleh waste je The 70 Street Cafe and Barber. Dekat bawah ada cafe, dekat atas ada barber, boleh gunting-gunting rambut korang. Korang Taman Kota Masai, Pasir Gudang, Johor, bolehlah datang sini, okey? Memandangkan lagi beberapa hari je dah nak puasa, jadi kita buatlah menu ni. Jadi sebelum ni kita masak kondok dan kali ni kita nak masak ayam penyet. Aku nak main masak-masak dengan aku nak buat ice blended. Ice blended yang terbarulah sekarang ni. Sebelum ni ada kopi je kan, dan sekarang ni ada ice blended 8 perisa. Nak tahu perisa apa, jaga aku akan bagi tahu, okey? Kita ramai nak datang kafe Aki tapi tak dapat kan sebab PKP. InsyaAllah nanti boleh rentas negeri, korang bolehlah datang sini, okey? Boleh waste je The 17th Street Cafe and Barber, boleh datang, okey? Nanti so video hari ni korang tengok je lah, aku main masak-masak, aku nak makan-makan, aku nak minum-minum. Jadi je lah kita pergi dekat dapur dan kita main masak-masak. Jom. Oh yes, sekarang kita ada dekat dapur bersama Afiq Kentang. Tengah masak apa? Tengah masak air apa ni dia? Air gochujie. Air gochujie. Namanya gochujie, air pedas. Air pedas gila. Tak adalah gila sangat tapi pedas lah juga. Korang nak rasa bolehlah datang sini, okey? Untuk masak ayam penyet, kita kenalah ada ayam ni, ayamnya. Ayam apa ni? Ni ayam untuk apa, ayam Korea. Yang ni untuk ayam penyet. So aku akan ambil ayam ni, kita goreng dulu. Lepas tu kita goreng tempe, goreng tahu, goreng goreng apa-apalah. Aku tengok eh, aku goreng. Aku dah ambil ayamnya, aku ambil bahagian thai sebab aku suka makan bahagian thai. Lepas tu ada apa benda namanya, tahu. Dan ini ialah tempe. Jadi kita masukkan dalam ni dulu, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kecil-kecil. Lepas tu aku tak suka sangat tahu, so kita ambil sikit je lah. Satu, dua. Lepas tu masuk tempe. Wow, tunggulah dimasak. Jadi sementara kita tunggu ayam dimasak, okay. Lepas tu kita sediakan ni benda-benda ni. Apa tu? Ni nama dia apa? Kayu. Kayu jati. Kayu jati. Letak kayu jati ni. Lepas tu kita ambil ni apa? Apa? Getah pasir. Getah pasir. Getah pasir kita letak atas ni. Untuk ambil nasi. Nasi satu ni. Macam tu. Lepas tu. Tiada. Ada pelanggan tengok. Okay. Ayam? Ayam belum. Belum. Lagi sikit. Lagi sikit. Okay. Sikit. On the way. On the way. Lepas tu kita ambil daun-daun. Daun-daun tadi kita petik. Ambil ni sikit. Letak sini. Lepas tu limau. Limau. Limau nak ke? Kau nak limau ke? Nak. Lepas tu ambil ni. Aku main potong je dah eh. Okay. Tak jadi. Hati-hati masuk mata. Boleh lah macam ni ya. Sini. Tadaaa. Rasa kita ambil yang ni aku tak suka, tapi bolehlah letak untuk hiasan. Satu je. Lepas tu timun. Timun pun kita pakai gunting lah. Kita dah maju, tak payah pakai pisau. Boleh tak? Jadi ayam kita dah masak ke belum? Dah masak ke belum ni? Kau rasa dah masak? Cuba rasa. Ni culik, lepas tu kita rasa. Sikit lagi nak masak. Aku kan pro memasak. Kita hias, letak dia punya ni apa, tempe. Cantik-cantik. Letakkan ni. Ni pula tahu. Kau tahu tak ni apa? Tahu. Tahu apa? Tahu.
Apa benda kalau kau tahu apa ni? Tahu bila? Kalau korang yang tengok video ni, cuba komen kat bawah. Korang tahu tak ni apa? Kau tahu tak? Tahu. Apa? Tahu. Tahu apa? Tahu tak apa? Ni apa? Tahu. Apa yang kau tahu? Aduh. Okey. Ni timun aku bukan main besar lagi, kau pakai gunting. Tapi ayam penyet, kena penyetkan ni kan? Haa. So kita penyetkan dia dulu. Kita ambil ayam ni, baru dia jadi ayam penyet kan? Kita penyetkan dia. Kita nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Headshot! Oh, kita penyet. Haa, lagi. Lagi. Dah ada lagi dia. Kau ni kan? Mati ayam ni. Okey, lepas tu letak kat sini. Baru kau tahu ayam penyet. Okey. Dan last sekali kita kena letak dia punya sambal. Sambal ayam penyet. Okay, jadi inilah sambal dia, sambal ayam penyet. Sumpah pedas gila tapi sedap. Kalau orang yang suka makan samyang tu bolehlah cuba datang makan kita punya ayam penyet. Okay, kita letaklah kita punya sambal ni. Ha, korang terliur tak? Kita letak kat dia punya salad lah. Okey. Banyak tu je cukup. Nanti pedas gila. Tada, kita punya ayam penyet dah siap. Ha, cantik tak aku buat? Cantik. Ha, bagus. Nasib baik kau cakap cantik. Kalau tak, aku tolak gaji. Jadi, jomlah kita pergi buat ais blended pula. Jom. Okey, jadi inilah dia ha perisa-perisa yang ada untuk ice blender. Jadi kita ada kat sini apa dia? Coklat banana. And then ni dia punya jelly, ha jelly-jelly. Lepas tu ada coklat strawberry, kat belakang tu ada strawberry yogurt. Lepas tu ada apa lagi? Apa lagi? Yang ni Oreo punya untuk topping. And then ada coklat Oreo, lepas tu ada mango yogurt. Ada apa lagi? Ada premium corn, apa benda tu aku tak tahu. Ada banana and air gula. Lepas tu yang ni creamer. Tu je lah yang ada. Okey, sekarang kita nak buat ais blender kita. Jom. Mula-mula kita perlukan ais lah. Baru lah jadi ais blender. Letak. Lepas tu kita letak coklat banana. Sebab aku suka coklat. Kita letak 2 sudu. Okey, macam tu. Lepas tu kita letak creamer pula. 2 scoop. Scoop bukan sudu. Lepas tu kita gunakan air gula. Tara. Air gula buka-buka-buka. Letak satu sendok. Okey, lepas tu blend lah. Reng, 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 reng. Iba, lepas tu kita tuang lah. Plup, 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 plup. Oh, lambat, lambat, lambat sikit. Maklumlah, nak jantan buat kan. Lepas tu kita letakkan Oreo atas dia sebagai topping. Dah siap. Okay, jadi jomlah kita rasa ayam penyet kita. Masak tadi. Sumpah penat aku masak tau. Tak adalah penat mana. Tinggal nak goreng-goreng, lepas tu hias sikit-sikit, siap. Inilah kita punya ayam penyet. Menu terbaru dekat 17 Street Cafe. Ada tempe, tahu. Kau tahu tak dia apa? Lepas tu ada ayam, timun, limau dengan sambal yang paling sedap gila. Lepas tu minum pula dengan ice blended. Ice blended chocolate banana Oreo. Super sedap tu. Jadi jom kita makan cepat makan. Ambil sambal ni sikit, gaulkan dekat nasi. Meleleh dah air liur aku ni. Bau dia pun kuat. Sedap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, korang ambil dulu, makan. Dah. Okay, aku pula. Sedap. Oh ya, aku lupa tu. Aku bagi tahu ayam penyet dia ada dengan sup dia tau. Tapi aku tak suka sangat ada sup. Kita makan kering-kering dengan sambal dia dah cukup mantap. Ambil pula ayam dia. Lepas tu makan. Sedap dong. Oh, limau tadi terpicit lah sikit. Atau timun, bukan main besar lagi timun aku. Pedas, pedas, pedas. Sebab sambal dia sikit je dah pedas.
sedap. Ni aku tak suka tu. Sebab dia tak masak. Kacang panjang ni ulam, tapi aku tak suka kalau dia tak masak. Sikit je lah. Kepala aku dah gatal. Sebab aku kalau makan pedas, automatik aku punya kepala akan gatal. Gatal kat sini, kat sini. Tarapapam, papam. Dah tinggal tulang dah. Tak sampai 5 minit, habis licin aku makan. Tak ada licin sangat. Sebab aku tak suka sangat sayur. Aku boleh makan sayur sebenarnya, tapi sikit-sikit je. So tak habis lah kita punya sayur. Tapi ayam habis. Sumpah sedap gila and pedas dia. Mantap. Jadi terima kasihlah semua tengok video kita kali ni. Yeay, main masak-masak macam awak kan. Jadi korang kalau nak rasa menu terbaru kita, ayam penyet, bolehlah datang dekat 17 Street Cafe. Alhamdulillah lagi kenyang. Wait je, The 17th Street Cafe and Barber. Buka setiap hari 10 pagi sampai 10 malam. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ha, jawab. Apa? Ha, ting 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang boleh komen juga nak Hakim buat video apa lagi. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa nanti. Dah, aku nak basuh tangan. Nak basuh. Ini tak payah basuh. Dia lipat ni. Siap. Wah, okay, bye.